Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang simple, enak, dan pastinya sehat dari bahan telur dan daun kelor. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan bawang putih. Di sini aku pakai 1 siung. Ini bawang putihnya gede ya, makanya dibelah jadi 2. Iris-iris tipis seperti ini ya teman-teman, atau boleh digeprek dan dicincang. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 3 siung aja. Sama juga diiris. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 3 buah. Boleh di skip kalau teman-teman nggak suka pedas ya. Lanjut, siapkan telur. Di sini aku pakai 3 butir. Langsung dipecahkan aja. Tambahkan bumbu yang udah diiris-iris tadi. Lalu kita tambahkan garam ya, 1/4 sendok teh. Kemudian ada kaldu jamurnya 1/4 sendok teh juga. Kita aduk sampai merata. Kemudian ini daun kelor udah diambilin yang muda ya teman-teman. Lalu masukkan telur yang udah dikocok tadi dan kita akan ratakan. Oke, seperti ini. Kemudian panaskan panci pengukus. Dan kita akan kukus sampai matang ya. Ini dikukusnya sebentar aja. Oke, setelah matang, kita bisa keluarkan telur kukusnya yang super wangi dan gurih banget ya. Ini cantik banget. Ini dimakan bareng nasi enak, kalau tanpa nasi pun enak ya, dan pastinya ini tuh mengenyangkan banget. Langsung aja kita keluarkan dan kita akan potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, sangat gampang banget membuat ide lauk hari ini ya. Ini sangat sehat dan pastinya enak banget ya, apalagi kita tahu daun kelor itu khasiatnya luar biasa ya untuk kesehatan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.